Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Aliamotor. Dan untuk di video kali ini saya ada konsumen nih Yamaha X-Ride ya. Dan kendalanya ini masalah di jadi kalau mesinnya nyala, motornya hidup, kena guncangan dikit mati. Itu kalau bensinnya sedikit ya, kalau bensinnya full, bensinnya banyak enggak gitu guys. Perkiraan saya berdasarkan pengalaman juga, mungkin atau biasanya ya itu masalahnya di full farm, tapi ini belum tahu juga, saya akan pastikan dulu. Mungkin teman-teman juga pengen memantau atau melihat apakah benar-benar full farmnya yang bermasalah atau yang lainnya. Oke gitu guys, langsung kita cek sound. Coba mati. Nah, jadi kan kena guncangan itu mati guys. Oke, kita pindah posisi ya, kita bongkarin, kita cek terutama bagian full pump-nya dulu ya. Kita mulai bongkar guys. Iya, asisten baru. Asisten Google. Ya. Asisten Google. Seperti ini. Bensinnya kita pindahin dulu, guys. Mungkin kita sebelum itu akan coba bersihkan dulu aja. Kalau nanti sudah dibersihkan masih tetap, baru kita nyoba ganti sama yang kita tes sama yang punya saya. Soalnya ini pas barusan dipindahin bensinnya, ternyata banyak yang aneh yang keluar. Oke guys, lanjut, ini udah dibuka bot-botnya, kita cek apakah beneran banyak siluman di dalamnya. Saya rasa kalau segini cukup. Oh, cai om. Oh, ada airnya ya? Air. Air atau cai deh? Cai semua wae. Oh. White water. Ada juga karet-karetan. Oke guys, jadi emang dalamnya banyak yang aneh ya. Banyak kotoran. Mungkin kita akan cek bersihkan dulu. Nanti setelah dibersihkan kita coba lagi. Kalau masalahnya tetap, berarti si saya akan ganti, tidak akan ganti semuanya ya. Saya coba, biasanya saya ganti cuman dinamonya aja yang ada di dalam sini. Ini bisa dibuka. Nah, gantinya dinamonya aja, nggak usah semuanya gitu. Kalau ke dealer biasanya dia suka mintanya ganti semuanya. Mungkin takutnya nggak tahan lama kali ya. Oke guys, jadi tadi kita emang tidak memperhatikan ya. Ternyata di dalamnya itu mungkin hampir 80% isinya air guys. Jadi ternyata ini sepeda motor ini berbahan bakar air guys. Parah guys. Airnya ini masih campur ya. Kelihatan tuh ada airnya juga. Nah, di sini nih kelihatan. Terus tuh udah dibuang juga air. Tuh di sana juga udah dibuang guys. Air semua guys. Jadi ini sepeda motor berbahan bakar air ya guys. Cuman sayangnya ini nggak berhasil gitu guys. Eksperimen pakai bahan bakarnya pakai air, cuman gagal guys, nggak bisa nyala, jadi senggol dikit guys. Yang caduk nyemplung. Guys.
Oke guys, ini lagi dipasang-pasangin, ternyata sepertinya emang karena banyak air di tangkinya ya, masalah nanti ya. Ini udah selesai, tinggal pasang-pasangin kabelnya. Mekanik banyak di sini mah. Oke guys, udah selesai ya, mantap. Kalau tadi senggol dikit mati. Kalau sekarang coba kita goyang-goyang. Bagus guys. Turunkan standar 2 apa sih? Kalau tadi turun standar 2 mati. Nah, sekarang mantap. Mantap. Biasanya dia narik bajai, berhubung lagi libur, bantu-bantu kita di sini. Laris manis. Ya, jaran maju katong hog abrut-abrut anginan heula. Halus, mantap. Oke, sip. Udah mantap guys. Oke, mungkin cukup videonya ya. Semoga yang punyanya senang, karena sekalian servis juga. Trik starternya tadinya nggak nyala, sekarang bisa lagi. Oke, makasih ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.